tentang perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 7 tahun. Sudarlun Komisi Independen Pemilihan Kota Lok Sumawe menggelar sidang pleno untuk penetapan 25 anggota DPRK Lok Sumawe terpilih. Rapat pleno kita skor. Namun hanya beberapa menit setelah rapat dibuka, pleno langsung diskor dengan tempo waktu yang belum ditentukan. Padahal para undangan perwakilan partai politik termasuk sejumlah aparat kepolisian sudah berada di Hotel Diana, lokasi pleno berlangsung. Ketua Kiplok Sumawe Muhammad Tasar menyebut pleno dihentikan karena pihaknya belum menerima surat dari Mahkamah Konstitusi. Pemberitahuan bahwasanya kita tidak ada terregister sebagai salah satu kabupaten kota penyelenggara pemilu dijadikan sebagai perselisihan dalam sejauh ini kira-kira target kita kapan bisa menggelar pleno itu skor kita cabut besok atau lusa tidak bisa kita pastikan, namun kita skor tanpa ada batas waktu. Jika memang kita terima hari ini ya besok kita laksanakan, tapi kalau tidak ya kita harus mundur. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.